Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, NR Rani. Kali ini aku mau bikin olahan dari kikil. Ya nggak bosen-bosennya ya sama kikil, tapi ini enak teman-teman. Ini beda dari yang kemarin masakannya, bumbunya beda tapi bahan utamanya sama, dan tentunya rasanya itu loh yang bikin lupa kalau kenyang. Nah ini aku bikinnya simple, super simple, karena bumbunya cuma diiris, tapi rasanya endul. So stay tune terus di sini, masak bareng aku yuk. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk yang pertama ini bahan-bahannya aku pakai 250 gram kikil, terus 100 gram buncis aku potong-potong. Setelah itu untuk bumbunya ini teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, lengkuas sama jahe, daun salam dan daun jeruk, serta aku pakai kecap manis. Ya, ini untuk bumbunya aku bagi nanti 3/4-nya untuk diiris dan 1/4-nya itu dihaluskan. Jadi lebih banyak diiris ya teman-teman daripada yang dihaluskan. Kita iris semua, bawang merahnya, bawang putihnya, cabai hijaunya, kecuali cabai hijau, nanti cabai hijau cuma aku iris saja. Semuanya sudah aku iris tipis. Selanjutnya aku ambil untuk bumbu yang digeprek, yaitu ada laos. Ini aku pakai laos, aku belah. Setelah itu nanti ini ada jahe, jadi ini bumbu cemplungnya teman-teman. Setelah itu aku pakai daun salam sama daun jeruk. Next, untuk sisa bumbu yang tadi ini aku haluskan, jadi bisa pakai ulekan juga nggak apa-apa teman-teman, atau di cooper atau blender pun it's okay, sesuai selera dari teman-teman semuanya. Selanjutnya kita panaskan minyak sedikit saja, lalu kita tumis bumbu yang dihaluskan tadi. Lanjut kita masukkan semua bumbu yang diiris tadi ya, sama bumbu cemplung ini, kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum teman-teman, lanjut kita masukkan kikil. kita masukkan kecap manis. Untuk selanjutnya kita masukkan garam sama gula sebagai bumbu pelengkap. Ini sesuai selera ya teman-teman. Next, kita masukkan buncisnya. Lanjut, ini untuk yang terakhir aku kasih kaldu bubuk, bisa pakai kaldu jamur sesuai selera teman-teman. Lah, ini sudah bermatang teman-teman, jadi terakhir aku masukkan ini cabai hijau sama cabai merah, kita aduk sebentar. Setelah itu kita hidangkan. Bumbu sudah meresap dan semuanya sudah matang. Jadi bisa dicek nanti buncisnya matang apa enggak, diambil sambil dipencet ya teman-teman. Jangan lupa cek rasa, kurang apa, manis asinnya. Sudah jadi teman-teman. Ini pedesnya, yahut. Untuk cabai sesuai selera teman-teman ya, mau super pedes atau seperti apa, tapi bagiku segini sudah cukup. Ini sudah enak. Oke teman-teman, tuh ini sudah jadi, sudah tinggal kita nikmati. Dan kelihatan banget dari warna kekingnya ini bumbunya tuh sudah meresap. Gampang banget bikinnya, ini loh bikinnya tuh yang gampang dan simple, dan rasanya wow, nagih. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka video ini jangan lupa klik like dan saran kritiknya ditunggu ya. Sekian dulu, wassalamualaikum and bye.